Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap dalam keadaan yang semangat dan sehat selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tidak terasa ya anak-anak, sekarang sudah memasuki 10 hari kedua, lebih tepatnya pada 17 Ramadan. Semoga di sisa Ramadan ini kita bisa selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan mendapatkan keberkahan serta pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang istimewa ini. Meskipun dalam kondisi pandemi ini, tentu anak-anak tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Contohnya berbuka puasa bersama, mengikuti pengajian akbar di masjid misalkan. Tetapi semua itu tidak mengurangi keistimewaan bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan Ramadan yaitu kita diajarkan untuk disiplin. Baik yang berkaitan dengan syariat maupun dengan waktu. Pada kesempatan ini, Bu Hawa akan menjelaskan dua bentuk disiplin yang dibangun selama bulan Ramadan. Yang pertama, disiplin dalam ibadah atau hablum minallah. Dan yang kedua, disiplin dalam waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum agar kamu bertakwa. Disiplin ibadah ini dimulai dari niat berpuasa. Sahur tidak boleh melebihi waktu terbit fajar dan berbuka juga harus setelah terbenam matahari. Berniat, sahur, dan berbuka puasa adalah latihan disiplin sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmu shiyama ilal lail. Yang artinya, makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Begitu juga dengan melaksanakan sholat rawih dan tadarus Al-Quran. Semua rutinitas ibadah di bulan Ramadan ini sebenarnya dapat mendisiplinkan ibadah kita setelah bulan suci ini berakhir. Nah, kemudian anak-anak, untuk bentuk disiplin yang kedua yaitu tentang disiplin dalam waktu. Jika berbicara tentang disiplin yang berkaitan dengan waktu, apakah ada yang berbuka puasanya sebelum maghrib? Tidak ada ya anak-anak, kecuali bagi kalian yang puasanya setengah hari. Atau ada tidak yang sahurnya sesudah subuh? Tidak juga ya anak-anak, pasti anak-anak semua sahurnya tepat waktu sebelum subuh. Nah, dari situlah kita semua belajar untuk berusaha melakukan semua aktivitas dengan tepat waktu. Salah juga sama ya anak-anak, jika sudah mendengar azan berkumandang, yuk segeralah kita berlangsung untuk sholat dan tidak menunda-nunda waktu untuk sholat. Oleh sebab itu, berpuasa dan ibadah lainnya di dalam Islam ditentukan waktunya. Sulit untuk berdisiplin masalah waktu jika tidak dibiasakan atau dilatih melalui beribadah tepat waktu. Hanya mereka yang pernah merasakan nikmat ibadah puasa yang bisa membentuk karakter disiplin dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menekankan umat Muslim bagaimana kiat untuk belajar disiplin waktu. Dalam sabdanya bahwa jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung.
Akan tetapi, jika hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita termasuk orang yang merugi. Dan yang lebih berbahayanya lagi, jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, demikianlah oase pagi singkat yang berkaitan dengan berlatih disiplin di bulan Ramadan. Cukup sampai di sini oase pagi yang dapat Bahwa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum berakhir, ada sebuah pantun untuk menutup oase pagi ini. Mulai sesuatu, jangan lupa basmalah. Jika selesai, ucap alhamdulillah. Semoga oase kali ini membawa berkah agar nanti menjadi penerang di alam barzah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.